Halo pemirsa, selamat pagi semuanya, selamat pagi Nusa Tenggara dan selamat beraktivitas bagi yang menjalankannya. Semoga hari-hari Anda bermanfaat buat kita semuanya. Saat ini saya Mas Eber sedang berada di Pasar Anyar Kebon Kembang Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Baik, saya akan mengulas sedikit tentang sejarah asal-usul berdirinya Pasar Kebon Kembang Anyar Bogor, Jawa Barat, Indonesia yang dulunya berdiri pada masa kolonial Belanda dahulu kala dan dikenal sebagai salah satu pasar dan grosir dan paling bersejarah di kawasan Kota Pujon itu. Ini berdiri tepatnya sejak tahun 1880-an, saudara-saudara. Setelah dimulai beroperasinya stasiun Bogor tepatnya oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu kala sebelum Indonesia merdeka. Dan saat ini dengan seiringnya berjalannya waktu, Pasar Kebon Kembang atau Pasar Anyar kini ramai dikunjungi oleh masyarakat Bogor Raya dan sekitarnya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua agar bisa mengenal sedikit tentang sejarah yang ada di sini. Semoga hari-hari Anda menyenangkan bagi kita semuanya. Saya Hans Edward. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Saya Hans Edward.